Cur, ini yo. Kemarin cari-cari tak ada barang. Kau nyebel yang ada barang, ini ada barang sekarang. Tak ada nyari. Bau kencur. Pasar pagi. Sarapan pagi. Mama. Kayak apa ya, mama jangan GR ya, ini mana sini. Ada mama lagi pak. Berhenti dulu, berhenti. Pera. Oh Pera, ada kencur lah. Oke kalau ada yang nanya, suruh sini ya. Sini ada. Ngerekam. Oh, itu rekam lah suara Om tadi ya. Iya. Aduh. Oke, Om jadi terkenal, Pak. Yang jual bakso masih bawa kencur. Kena naik kencur. Yang sini kan kencur. Nah, ini ya. Kemarin cuma baunya be yang ada bawa kencur. Sekarang ada kencurnya. Sarapannya sedap sekali. I like bakso meatball. Sambil disuap lah sih. Suap. Dapinya. Disuap lah. Disuap lah. Jatuh keluar lagi. Sampai tertelan gigiku gitu. Masa lagi sasa. Sasa. Ayo. Ah, sasa. Ya. Gimana sarapan pagi di Pasar Baru? Belakang banyak daging mentah, kalau diambil makan enak tuh. Daging mentah. Satu menit tuh. Inilah guys situasi Pasar Baru pagi Minggu pagi 18 November. Mana gitu? Ini termasuk toko warung mie bakso langganan. Silakan belanja makan sarapan pagi. Sepi. Hei, sah. Terima beli santan. Iya, santan kelas itu. Sehari beda usaha apa-apa di situ. Udah.
Marcel ya bos ya. Nih ngomong lah. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini, dan jika kalian ingin mengetahui video-video kami selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini dan like-nya di bawah sini ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. See you the next time. Bye-bye.